Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang planet kelima dari matahari. Planet ini dikenal sebagai planet terbesar di tata surya kita. Planet ini bernama Jupiter. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri-ciri dan karakteristik planet Jupiter. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan diameter mencapai 142.984 km. Ukuran tersebut sama dengan 11 bumi yang dijadikan satu. Dilansir dari NASA Solar System Exploration, ukuran Jupiter dua kali lebih besar dari penggabungan 7 planet yang ada di tata surya. Ukuran yang sangat besar tersebut membuat Jupiter dapat terlihat dari bumi walaupun letaknya berjauhan. Jupiter dapat terlihat seperti sebuah bintang. Hal tersebut karena Jupiter merupakan planet paling terang kedua setelah Venus. Planet bercincin identik dengan Saturnus. Namun sebenarnya, Jupiter pun memiliki cincin yang mengelilinginya. Cincin yang dimiliki Jupiter ini tidak sebesar Saturnus. Cincin tersebut berasal dari sisa-sisa material satelit yang mengorbit di sekitar Jupiter. Di antara planet-planet lain yang ada di tata surya kita, Jupiter memiliki hari paling pendek, yakni hanya 9 jam 55 menit 30 detik waktu bumi. Dapat disimpulkan, satu hari Jupiter sama dengan setengah hari di bumi. Hal tersebut karena Jupiter memiliki kecepatan orientasi sebesar 12,6 km per detik. Cepat sekali bukan? Walau Jupiter berotasi dengan cepat, planet tersebut ternyata berevolusi lebih lama dari bumi. Evolusi planet adalah waktu yang diperlukan sebuah planet untuk mengelilingi matahari dalam orbitnya. Revolusi dapat dikatakan pula waktu satu tahun planet tersebut. Untuk mengelilingi matahari, Jupiter membutuhkan waktu 11,8 tahun waktu bumi. Hal tersebut dikarenakan jarak Jupiter yang lebih jauh dengan matahari dibanding dengan bumi. Jadi, Jupiter memiliki orbit yang lebih panjang dari bumi sehingga waktu revolusinya pun lebih lama. Ciri selanjutnya adalah, Jupiter memiliki atmosfer berlapis. Dilansir dari Spacecom, lapisan atmosfer Jupiter terdiri dari 90% gas hidrogen, hampir 10% gas helium dan sedikit amonia, belerang metana dan uap air. Berbeda dengan bumi, permukaan Jupiter sama sekali tidak dapat dipijak, sebab sebagian besar planet terbentuk dari gas dan cairan. Jika ada yang berdiri di atas mukaannya, maka mereka akan langsung terjatuh ke dalam intinya atau perut Jupiter. Karena jaraknya yang jauh dari matahari, permukaan Jupiter memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan bumi. Suhu di permukaan Jupiter adalah minus 145 derajat Celcius, sedangkan suhu intinya sekitar 24.000 derajat Celcius. Jupiter memiliki 79 satelit, 53 satelit telah dikonfirmasi dan 26 satelit lainnya masih dipelajari. Jupiter merupakan planet dengan gravitasi paling kuat di tata surya. Saking kuat gravitasinya, Jupiter akan merusak komet, meteoroid, hingga asteroid yang melintas di dekatnya. Hal tersebut sangat menguntungkan planet Jupiter dan planet di sekitarnya termasuk bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai planet Jupiter atau yang kita sebut planet terbesar di tata surya kita. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.